Welcome back, Barang Kopi Diam. Kalau kita nak cakap pasal interior design, interior designer juga, kalau bahasa Melayu dia apa? Pereka hiasan dalaman. Jadi kita nak berceritalah hari ini, kita nak belajar sama-sama. Yang baru bangun tu duduk depan TV, duduk. Sama-sama boleh buat aktiviti ni, musim PKP ni memang sesuai sangat. Barang-barang, kedai hardware pun buka. Betul. Ketika PKP, jadi boleh beli barang-barang apa ni, semua ni, sikit-sikit boleh dekor rumah sendiri. Tapi ada orang kata, kalau nak dekor rumah ni, kena kos yang besar. Tidak sebenarnya. Dan banyak sebenarnya dikongsikan di Facebook dan juga Instagram dengan idea hanya modal beberapa ratus saja anda boleh dekor rumah anda sangat cantik. Sekarang ni fokus kita selain daripada rumah kita kan, kita dah ada tempat kerja kita, work from home, yang kita sepatutnya boleh, kena hias cantik supaya memberikan semangat kita untuk bekerja. Betul, tapi itulah kalau kita nak cerita lebih banyak, baik kita bawa orang yang pakar lah nak bertanyakan pasal konsep interior design, hiasan dalaman ni semua. Jadi ada dalam talian ni bersama dengan kita, kita ada Syafiqah. Assalamualaikum Syafiqah. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Nampak? Walaupun nampak sikit je Muaz, nampak cantik dah. Dan nampak ada bukuk, ada windscoting kat belakang tu. Ini dekat rumah eh? Apa dia? Dekat rumah ni eh? Saya dekat rumah saya ni. Kita duduk dekat rumah kan, stay at home. Okey. Tapi itulah nak tanya dengan Syafiqah, sebab Syafiqah ni memang kalau kita difahamkan untuk hiasan dalaman ni sekadar minat je kan? Memang saya memang sangat minat dengan menghias rumah, dekorasi rumah ni memang saya punya passion lah. Sebab maksudnya kerja tu adalah benda bidang yang lain. Minat ni dekor dalaman rumah. Jadi nak tahu sejak bila sebenarnya mula buat dekor apa ni dalaman rumah yang sendiri buat ni? Sendiri buat, kalau minat tu memang daripada dulu, sejak Azali lagi memang saya minat dengan dekorasi rumah ni. Sejak mula menghias rumah ni, sejak beli rumah lah. So bila dah ada rumah sendiri tu, memang tu masa tu lah memang idea untuk menghias rumah tu datang mencurah-curah apa yang kita dah tengok selama ni. So masa tu kita luahkan kita punya idea untuk hiaskan rumah tu. Wow. Jadi kalau kita lihat, adakah idea ni idea awak seorang ataupun ada kerjasama bersama dengan suami, bersama dengan keluarga? Ini memang dengan suami lah. So macam bila masa musim PKP kan, kita duduk dekat rumah tak buat apa-apa. So macam hari-hari tengok dinding yang sama. So rasa macam sangat bosan kan tengok dinding ni je. So then I cakap dengan my husband, okay, why don't kita do something dekat dinding ni. Kita dekor buat something different. Lepas tu my husband pun macam agree. So kita orang plan lah. Kita plan nak buat apa. Kita do some research survey. Apa nak buat, cara-cara nak buat semua. Then kita beli material, then terus buat. Okey, kiranya daripada rumah siap tu, time tu semuanya buat sendiri dengan suami lah eh? Ya, yeah, betul. Konsepnya apa tu Syafiqah, yang kalau kita nak fahamkan rumah awak ni? Okey, saya menggunakan konsep contemporary. Contemporary ni something yang tengah trend lah, in trend lah, di current top trend contemporary ni. So macam color ke semua pun saya pakai contemporary ni, dia mix of natural color macam white, grey, beige dengan color-color yang terang. Cantik betul ni rumah dia kalau tengok eh. So saya kontraskan lah, contoh kalau macam furniture tu ataupun cabinet tu, saya dah pilih warna putih. So saya make sure dia punya color dinding ataupun perhiasan tu saya pilih something colour yang lagi menyela. Contoh macam carpet saya ambil yang geometric pattern. Macam tu lah. So, tapi kena make sure dia tak serabut lah. Okey, kalau kita tengok berapa lama agaknya tempoh awak nak dekor rumah awak ni? Sebulan, dua bulan, berbulan-bulan? Dia sebenarnya, apa ni, menghias rumah ni, dia tak ada tempoh tau. Dia apa ni, sentiasa. Proses yang sentiasa kita buat. Contoh dia macam, lagi-lagi macam macam saya memang saya bisnes daripada rumah. So macam hari-hari duduk dekat rumah. So kita cepat rasa bosan tau. So saya suka macam setiap minggu saya akan macam rearrange balik hiasan, saya rearrange balik furniture ke supaya dia nampak cantik, sentiasa nampak baru, sentiasa nampak fresh. Ni hujung-hujung minggu ada orang drill ke rumah tu? Apa dia? Sebab mic dia tak clear sebenarnya kan. Mic awak tu macam ada bergesil sikit. Oh ya ke? Tapi tak apa, boleh kita boleh dengar. Tapi tak apa. Bukan bunyi mesin drill eh. Oh, tak ada. Kita nak bagi tahu penonton lah. Ya. Nak bagi tahu sebab kenapa bukan suami dia kan. Suami dia tengah bertukang. Tidak. Oh, tak ada. Hari ni rehat dulu, hari ahad. Okay. Saya tertanya jugalah kan, bila kita ada, kita buat dekor rumah ni, tapi kita ada anak-anak kecil. Jadi macam mana nak dekor kita tu secantik-cantik? Kalau saya tengok awak punya rumah tadi, bersihnya, clearnya, macam awak hidup berdua je. Jadi macam mana awak nak pastikan rumah ni akan sentiasa macam tu je?
Okay, sebenarnya salah satu tips dia untuk kita hias rumah ni, kita kena make sure apa yang kita perhiasan kita tu, apa decoration kita tu, dia functional. Dia bukannya setakat kita letak situ untuk hias dia. So dia macam tu je. Lepas tu tak ada apa-apa sebab dia dekat situ kan. Contoh macam lagi kalau ada anak kecil, kita kena make sure benda tu safe. So tak boleh letak benda-benda yang bahaya macam kaca ke apa ke, tak boleh letak dekat rendah-rendah. Macam kena letak tinggi-tinggi. Lepas tu kena disiplinkan anak lah. So macam bila macam saya punya decoration tu, saya biasakan contoh ada bakul mainan sendiri. So lepas diorang main, diorang kena simpan dalam bakul dia. So dia tahu, dia tahu kat mana nak simpan, dia tahu apa nak buat. So macam setiap space tu dah ada dia punya function sendiri. Kalau nak main, dekat mana je boleh main. Simpan kalau nak makan, dekat mana boleh makan. So itu cara dia untuk memastikan rumah kita sentiasa kemas lah. Okey, Syafiqah nak tahu juga, bila awak masuk rumah baru awak ni, pertama kali yang awak buat dekor tu, bahagian mana yang awak fokuskan dulu? Dapur. Awak buat dapur dulu? Dapur dulu. Sebab kita orang perempuan kan banyak duduk kat dapur. So memang dapur tu yang paling saya paling penting lah, yang paling penting saya fikir macam banyak saya punya kos saya keluarkan dekat dapur. Sebab dapur tu sangat penting untuk kita, sebab heart of the house is kitchen. Dapur tu contemporary juga ke? Dia design contemporary. Dan berapa lama masa dia ambil untuk siapkan design dapur tu? Design dapur tu masa tu tak lama sangat, dah rasa dalam 2 bulan lah, 2 bulan setengah macam tu untuk siapkan dapur dan saya punya wet kitchen, lepas tu lagi sebulan lebih untuk dry kitchen. Okey. Kira lama juga sebenarnya, 2 bulan nak siapkan dapur. Jadi kalau suami yang penyayang, dia kena respect kalau isteri dia sedang menghias dapur ya. Dia jangan masuk dan jangan kacau-kacau untuk nak dekor. Jangan masuk ke jangan masak. Jangan masuk dan kita masak. Kita order online jelah makanan, dapur tak siap lagi. Kalau masuk masak tak apa. Okey, jadi macam mana untuk penonton-penonton kita kan, tengok rumah awak ni cantik, tapi pada pendapat mereka mesti harga ni mahal. Mahal. Adakah nak dekor ni mahal? Konsep rumah awak ni sebenarnya nampak mahal, tapi sebenarnya murah dan jimat. Ya, cara kita nak jimat ni, kita boleh buat sendiri. Kita buat sendiri. Lagi satu, kita kena banyak buat research, kita kena banyak survey. Sebab sebenarnya sebab saya ni, saya dulu background saya supply chain. So saya dah biasa compare price sebelum buat any purchasing kan. So saya memang selalu sebelum saya beli sesuatu, sebelum saya buat sesuatu, saya memang akan survey price. Saya akan cari macam sebanyak mungkin comparison yang boleh saya dapat. So baru saya start the project. Jadi macam awak selalunya rujukan tu dapat daripada mana? Okay, sekarang kita banyak apa ni, rancangan-rancangan dekorasi. Lepas tu kita boleh Google, kita boleh Pinterest. So idea tu memang senang nak dapat. Cuma kita kena rajin je. Okay, tapi saya nak faham lah. Macam kadang-kadang ada setengah rumah kan, dapur dia sebenarnya konsep lain, ruang tamu konsep lain kan. Contoh macam saya dengar juga konsep yang famous adalah sekarang ni industrial dengan Scandinavian eh. Scandinavian tu memang tengah trend, design yang tengah trend sekarang lah. Kat Malaysia. Yang macam mana tu? Mungkin boleh berikan gambaran sikit. Okay, so macam kalau kita biasa kalau orang sebut Scandinavian je, kita akan terbayangkan something yang bright, something yang natural kan. Sebab dia punya colour palette untuk Scandinavian, dia guna colour-colour natural. Dia guna colour macam beige, warna putih, warna grey. Dia punya dia sangat mementingkan natural lighting. So kalau perasan Scandinavian style ni, dia akan ada tingkap besar, dia akan ada sliding door. Lepas tu dia tak akan pakai blackout curtain tau. Dia akan pakai sheer curtain je supaya banyak cahaya masuk kat dalam rumah. Bagi nampak cerah lah rumahnya. Cerah. Lepas tu macam kalau you perasan, dia mesti ada greenery. Mesti akan ada tumbuh-tumbuhan, sama indoor plant, sama ada artificial ke, real plant ke. Untuk sebab dia punya colour dan natural, so dia nak bagi a bit of nampak fresh. So dia akan letak tumbuh-tumbuhan. Okay. Itu kalau Scandinavian lah. Kalau industrial pula macam mana? Okay, industrial ni dia macam sedikit berlawanan daripada Scandinavian ni. Sebab Scandinavian kita colour cerah-cerah kan. So industrial ni colour dia macam a bit dark. Dia raw, dia nampak macam unfinished lah. Macam tak siap. Macam biasa kalau kita nampak macam ada apa ni, exposed ceiling, dia pakai macam dia punya apa ni, barang-barang furniture dia macam DIY. Sebab dia macam pakai pipe untuk buat rak, pipe untuk buat katil. So dia nampak macam kilang kan. Dia punya rak tu nampak
pakai pipe kan dibuat rak tu. Ha, so nampak sangat raw lah. So dia punya colour pun a bit dark. Lepas tu dia apa ni, dia tak banyak pakai cat tau. So untuk macam kalau brick tu dah warna merah, so dia biarkan macam tu. Kayu tu warna kayu, biar je macam tu. Tak ada colour-colour. Okay. So macam tu industrial. Jadi kalau kita lihat, memang awak ni dah tahu sangat lah pasal rumah ni. Terima kasih di atas penerangan tu. Okay. Secara tak langsung kita dah tahu. Dan mungkin ada peminat-peminat tengok rumah awak ni lawa nak tengok lah. Nak tengok gambar lah. Nak tengok gambar lah. Nak tengok rumah lah. Okay. Kalau nak tengok gambar-gambar idea semua, boleh lawat saya punya IG wiser_winspotting. Kat situ memang banyak saya kongsi idea-idea untuk menghias rumah. Wow. Okay. Alright, boleh follow dekat situ eh. Terima kasih Syafiqah kongsi dengan kita bagi-bagi hujung minggu ni eh. Okay, boleh sambung mengemas rumah, dekor lagi tu, buat drill tadi tu kan? Boleh sambung. Ayah tak boleh drill. Tak boleh drill jangan. Tak boleh drill. Terima kasih Syafiqah. Okay, sama.